Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya. Oke teman-teman, sekarang saya berada di atas kapal seperti biasa, kegiatan rutin sehari-hari di atas kapal feri cepat. Tepatnya di pelabuhan KM Jelantik, yaitu pelabuhan kayu, tidak jauh dari pelabuhan Tanjung Harapan Selat Panjang. Hari ini kita kedatangan tamu dari KSOP, Kapolres Polairut, dan TNI AD Selat Panjang. Kedatangannya untuk meninjau kelaikan dari pelabuhan KM Jelantik ini yang akan dioperasikan untuk sementara waktu karena pelabuhan utama Tanjung Harapan untuk sementara sedang direnovasi. Setelah dilakukan peninjauan atau kelaikan dari pelabuhan KM Jelantik ini diputuskan mulai tanggal 27 September 2021 untuk sementara waktu kapal feri cepat akan beroperasi di pelabuhan ini hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tentunya untuk kegiatan naik dan turun penumpang kemungkinan hingga batas waktu pelabuhan utama Tanjung Harapan selesai direnovasi. Ini pelabuhan utama Tanjung Harapan Selat Panjang teman-teman ya, yang sedang dilakukan renovasi. Buat teman-teman yang baru bergabung, bila berkenan, silahkan subscribe, like, komen di bawah sebagai dukungannya buat saya agar terus semangat membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti. Sampai jumpa lagi.